Boleh duduk dulu? Ya salah, ya kakek Gilang dulu gitu. Kalau kita segitu bukan nama Gilang. Gilang itu harus segitu. Nama Gilang jangan lagi kena itu gitu. Langsung. Pak Gubernur, terima kasih. Prof. Sian, Kakak Nagusma, selamat menakurai pemuda Katolik. Kami tunggu aksi dan karyanya di Indonesia. Dari NTT mengusulkan tim formatur yang pertama atas nama Abang Saudara Kakak Tercinta Arnoldus yang Sesa Gomez SPI. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas usulannya. Perwakilan dari Timur Barat. Sumatera Barat. Untuk usulan formatur di sini kan kalau ketua umum dan dewan sudah pasti. Kita cari lima lagi, tiga dari unsur pemda dan dua unsur cabang. Kami dari Sumatera Utara mengusulkan personalnya ini, personalianya harus mewakili regio. Satu dari Sumatera, satu dari Jawa, satu dari Kalimantan, satu dari Sulawesi, satu dari Papua, satu dari NTT. Itu usulan kita ya. Jadi lima. Oke, usulannya. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, itu usulan konkret adalah lima ya. Berarti kita tinggal sepakati regio Sumatera siapa yang mau diusulkan? Ya, tenang. Ini tadi kan usulannya konkret. Langsung dilempar kepada 5 regio. Sabar dulu. Konkret. Oke, teman-teman mohon perhatiannya dulu. Ini kan pemuda Katolik yang berbicara, mohon memakai atribut pemuda Katolik. Pinjam dulu Pak Gilang. Pinjam jaket kawan. Ya, betul gitu baru. Apa ini kalah tribut? Topinya topi. Beltim. Eh, YouTube gue nih. Semangat bro. Angkat bubble lo. Jadi, ya terima kasih kesempatan pimpinan sidang. Jadi selanjutnya saya kira memang seperti itu. Silakan pada posisinya masing-masing berbicara sesuai porsinya dari pimpinan sidang. Dari Sulawesi Selatan tidak harus berbicara regio atau dimanapun. Untuk persoalan formatur dari Sulawesi Selatan konkret mengusulkan Komda Sulawesi Tengah untuk masuk dalam tim formatur. Terima kasih. Oke, silakan ada lagi. Ya, dipersilakan Jambi. Enggak di sini dulu. Soalnya dia udah balik ke arahnya. Jadi nanti kita dibilang lagi ya. Siap, oke. Ya, Jambi dipersilakan, Jambi. Kalau enggak saya yang lapor.
Tolong tetapkan saya sekali ini. Ya, silakan Jambi. Baik, dari Jambi saya mengusulkan Komda Sumatera Barat, ketua komdanya Bung Kokma. Kalimantan, dipersilakan. Kalimantan, dipersilakan. Terima kasih. Kalimantan, dipersilakan. Terima kasih pimpinan, saya Claudio Sanen, Sekretaris Komda Kalbar. Tadi menarik apa yang dikatakan oleh Ketua dari Sumatera Utara. Kita membagi berbasis region. Kemudian diminta kepada pimpinan sidang untuk memberikan kesempatan kepada region untuk bermusyawarah menentukan siapa yang diurus di masing-masing region. Kalau usul dari saya, tapi ini sifatnya hanya alternatif. Kalau kemudian kita lihat Indonesia secara geografis, setidaknya saya membagi menjadi 5 region. 1 Bali Nusra, yang kedua Jawa, 3 Papua, 4 Kalimantan, yang kelima Sulawesi Maluku. Itu usul dari saya terkait dengan wilayah berdasarkan geografis. Syarat teknisnya sidang kita skorkan, masing-masing region berkumpul untuk mendiskusikan siapa yang diutus oleh region. Terima kasih pimpinan. Baik, untuk mengakomodir seluruh kegelisahan teman-teman peserta kongres, persidangan akan kita skor sebanyak 5 menit saja. Harapannya masing-masing regio bisa berkumpul dan memutuskan siapa yang akan diutus menjadi delegasi tim formatur. 5 menit ya, sekarang waktu menunjukkan pukul 9.25, 9.30 kita akan mulai kembali. Bisa diterima? Sepakat? Iya, sesuai regionnya. Kita mulai dari regio Sumatera dengan Sumatera bergabung. Regio Jawa, Jawa, Bali, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Persidangan kita skor sebanyak 5 menit. Andri ya, Andri ya. Andri. Hadiah. Maluku. Jo, apa kabar Jo? Aduh, orang bubble tapi di DKI. Pro Ecclesiae Patriae Jo. Kapan nyampe? Aceh baru tadi sore itu enggak langsung lo, untung lo masih keburu pandangan umum lo. Lambat 10 menit lewat. Simong ya Jo, doa-doanya. Ya Jo ya. Balas kemarin. Hah? Aman kemarin. Aman Jo. Puji Tuhan ya Jo. Puji Tuhan, sip. Simong Jo. Aceh yang cerita kayak Kak Jo. Pada kayak kawan-kawan ya Jo. Kayak ama kayak apa kau? Oke ya Jo, benar ya. Ya, Simong Jo. Mantap kali kakak. Iya. Saya Glorious Amin. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia ya. Mantap. Ku yang lemah tanpamu. Ku yang lemah tanpamu. Oke, Mas Kendari ya. Siapa yang berani sama Mas Kendari? Sudah terbukti dan teruji. Saya lima ya. Sudah. Thank you. Tuh kan salah kamar mulu nih bajunya itu loh, lain sendiri. Kalau
maksudnya tadi. Maksudnya ya, dari mana aja memutuskan saya itu. Oke. Besar ya. Aceh. Kalau saya harus sama syariah Sumbar. Sumbar. Sama Lumut. Aku sebenarnya pikirnya gini, kita sepakati dulu apa yang mau kita lakukan. Kita ketuakan dari Sumatera Utara ini, kemudian kita sepakati. Kalau sepakati ini itu hanya balon aja, mata-mata kita di dalam rumah. Ya? Kalau aku bisa aja sebenarnya, Rio, atau Bang, Bu, sekalian, yang Bang Bu jadi sekitar, lebih di dalam. Nah, aku nggak mau kita hanya berebut balon yang iya, makanya dibalik aja. Maksud, dibalik aja deh. Ketua dan gini-gini cerita ketua. Seperti cerita tadi kan, tadi udah kita diskusi juga kan. Makanya kita difokuskan paling kita sekjen atau kepala bidang. Berapa dia ketua bidang? Siapa dan berapa? Ya kan, ketua bidang berapa? Kita gerak kemana? Nah, tadi kan udah kita ngomong ada dua opsi. Jadi rujuknya dulu nama dua itu. Tadi mau ngomong ke mana cita kalian? Kan putus kita ini. Siapa yang kita bidang? Itulah kita lanjut di mana caranya? Oke, saya ini aja. Ini kita kasih giliran aja, Mas. Supaya langsung. Karena cuma 5 menit loh. Nanti biar Bang Jo yang bawa. Iya, sekarang siapa? Silakan pimpinan. Enggak apa-apa. Kebetulan aku di tengah. Saya mau ngomong. Iya, langsung situ aja karena 5 menit cuma loh. Atau dari Sumatera Barat ada namanya itu bidang. Masuk. 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 Masu